Pertempuran 10 November. Pertempuran 10 November adalah pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia, sehingga menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Pada 9 November 1945, Inggris mengultimatum akan menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara apabila orang Indonesia di Surabaya tidak mentaati pemerintahan Inggris pada saat itu. Mereka juga mengeluarkan instruksi bahwa pemimpin bangsa Indonesia dan para pemuda di Surabaya harus datang selambat-lambatnya pada 10 November 1945 pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian barat di tempat yang sudah ditentukan. Ultimatum tersebut tidak ditaati oleh rakyat Surabaya, sehingga terjadilah pertempuran Surabaya yang sangat dahsyat pada 10 November 1945. Dan medan perang tersebut mendapat julukan sebagai neraka. Banyak pejuang yang gugur dan banyak juga rakyat yang menjadi korban pada saat itu. Serta semangat membara telah membuat kota Surabaya kemudian dikenang menjadi kota pahlawan.